Gua jadi bingung sama teman. Dagang kambing di pangkalan gua. Kayak nggak ada tempat lain aja. Ntar kalau gua tidur gimana? Tapi nggak apa-apa deh. Ntar kan gua dapat pesenan dari dia. Brengsek lo kambing. Sama aja lo kayak teman. Sama-sama tukang suduk. Permisi Pak, numpang tanya, tahu pasar kami di mana? Ah, Bapak, mau nanya, saya pikir mau malak saya. Kebetulan, saya juga mau ke sana. Ya udah, kebetulan juga kalau begitu. Wah, kalau gitu, kita sama-sama kebetulan dong. Mau beli kambing, Pak? Bukan, kami bukan mau beli kambing, kami mencari seseorang. Kebetulan juga, Pak, saya lagi nyari seseorang. Tapi pasar kambingnya kebetulan juga ada dua. Ya udah, mana saja yang dulu. Dua-duanya juga akan kami datangi. Berarti saya boleh milih dong ya. Mari, Pak. Kok Bapak yang ngajak? Bapak kan yang nanya. Seharusnya begini nih. Mari, Pak. Ini kambingnya lebih gemuk-gemuk nih. Banyak lagi pilihannya. Mau beli kambing, Mas? Ah, enggak. Saya cuma mau bisnis aja. Nanya-nanya buat ditawarin sama orang-orang yang mau kurban di RT saya. Gini aja, gua punya kambing banyak. Besok baru turun. Gua jamin harganya murah. Cuman gua pengen doang. Abang bercanda. Harga cendol aja segelas 2.500. Masa harga kambing 500, Bang? Bukan. Maksud gua 500 ribuan. Itu hitung-hitungan ya. Udah murah banget harga kambing. Makanya kita pasarin berdua. Nanti lu gua kasih 100 ribuan kalau laku salah satu. Serius, Bang? Gua ada 7 turunan jualan kambing. Percaya deh. Ayo buruan. Naik motor gua biar cepet. Abang bercanda lagi. Masa naik motor sama kambing, saya, Abang, nanti ditangkap polisi, Bang. Dasar deh. Kapan tadi gua bilang kambingnya gua kagak bawa. Lo tinggal pasarin di daerah lo yang mau beli kambingnya. Ntar gua kasih harga murah. Plus 100 ribu satu ekornya buat lo. Oke. Oke, Bang. Kita ke komplek saya sekarang juga, Bang. Nah, ini kambing. Ayo cepet deh. Orang yang dicari, Pak? Belum, Pak. Kayaknya bukan di pasar yang ini deh. Di lapangan yang satu lagi kali. Ayo kita ke sana. Yuk. Mari, Pak. Kita uangnya 500 ribu. Cepetan yang antri ke rumah saya. Iya, ibu. Aduh ya. 500 ribu, Pak. Jangan lupa. Ntar dianterin ke rumah ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tanah tinggi 4. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Ayo, ibu, bapak-bapak, kambing murah, 500 ribuan. Mumpung murah, ayo, mumpung murah. Mon, kira-kira dong lo, Mon, kalau dagang kambing. Jangan di pangkalan gua, nggak ada tempat lain apa? Tempat lo ini, Klis, tempat yang strategis untuk jualan kambing. Ntar gua tidurnya gimana, Mon? Justru itu gua ngebantu lo, Klis. Daripada lo kerja tidur mulu, kalau lo nggak bisa tidur, lo kan bisa keliling komplek sambil ngontrol. Oh iya ya. Mon, lu lancar juga bisnis kambingnya, Mon. Lama-lama lu bisa jadi juragan kambing, Mon. Iya dong, Kris. Tinggal modal kemauan doang. Nggak pakai modal duit, tapi tetap bisa usaha. Tapi inget, Mon, persenan buat gua. Tenang aja lu, Kris. Mendingan sekarang lu ngobrol tuh sama kambing-kambing. Gua mau ngasih makan kambing lu. Gua jadi bingung sama temen. Dagang kambing di pangkalan gua. Kayak nggak ada tempat lain aja. Ntar kalau gua tidur gimana? Tapi nggak apa-apa deh. Ntar kan gua dapat pesenan dari dia.
Brengsek lo kambing. Sama aja lo kayak temon. Sama-sama tukang suduk. Mbak, numpang tanya ya. Mbak ngelihat orang mampir ke sini enggak? Hitam, pendek, giginya gondrong, bibirnya balapan. Orang yang badannya Bu Bando tadi. Iya, Mas. Siang sih dia kesini. Terus pergi tuh sama temennya tadi. Wah, pasti itu si temon. Mbak pernah lihat orang di foto ini? Iya, Mas. Bener. Ini sih temennya si Bando tadi, Mas. Mereka pergi tuh berdua. Sebaiknya kita mencari ke arah yang sama. Sasaran sudah dekat. Kita siaga satu. Kemungkinan besar orang itu bersenjata. Bapak ini polisi, si temen jangan ditangkap, Pak. Itu orangnya culun, gak mungkin ngejahatin orang. Tenang saja, Pak, ikut kami. Mudah-mudahan teman Bapak tidak terlibat. Del, kamu tuh gimana sih, Del? Kamu lah di sini, bukan nyari temen? Ini lagi nyari temen, Mah. Terus, Bapak dua ini siapa? Ini Pak Polisi. Polisi, Del? Menangkap temen? Aduh, Del, bilangin. Temen itu orang baik, apalagi sekarang baru mulai usaha, Del. Ya ini dia usahanya mulai berantakan di ujungnya. Mari, Pak. Wah, ini terus tiap tahun kita bisa kaya, Mon. Iya, Chris. Tapi lu kayaknya dikit aja, Chris, ya. Biar gua aja yang kaya raya. Lu memang pedagang kambing berbakat, Mon. Masih sore gini aja lu dapat keuntungan banyak. Masih dapat kelebihan satu ekor kambing lagi. Siapa dulu bos yang promosiin? Temon gitu loh. Oh iya, Bang. Ini kambing laku 20. Ya, sesuai perjanjian kita ya. Lo dapat satu ekor kambing 100. Ini jatah lo 2 juta. Makasih, Bos. Ingat, besok lo tunggu di sini. Biar besok gua drop kambingnya ke sini. Oke? Okay? Tunggu. Jatah keamanan gua gimana? Oh iya. Sorry. Jatah lo kambing aja ya. Mon. Kasih, Mon. Nih, Chris. Kok kambing sih? Buat apaan kambing? Nih, Mon. Ganti duit aja, Mon. Kalau lo nggak mau kambing, Chris, lo serahin aja ke masjid. Sekali-sekali kan lo berkorban. Sekali-sekali berkorban. Tiap hari gua juga jadi korban lo, Mon. Jatah, bergerak. Ampun, Pak. Saya juga ampun, Pak. Salah saya apa, Pak? Lo nggak salah, Mon. Tapi teman baru lo nih yang salah. Benar, Pak. Kalian tidak bersalah. Orang ini adalah pencuri kambing dan menjual dengan harga yang murah. Pantesan aja. Harga kambing kayak harga kelinci satu keranjang. Kalau begitu, biar orang ini kami bawa. Dan tolong kalian semua berhati-hati dengan orang asing yang mencurigakan. Permisi. Mon, tante itu udah bangga-banggain kamu. Sekarang udah pinter usaha lo, nggak taunya apes lagi. Makanya tante, temen dikawinin dong. Kali aja, kalau temen kawin, nggak apes lagi. Bener tante, mendingan temen dikawinin aja. Kawinin sama siapa? Ini deh, sama kambing gua. Enak aja lu ngomong, Klis. Tiap malam aja gua tidur sebelah bandot. Masa ditambahin kambing lagi. Loh, kok kambingnya kabur, Del? Kamu bisikin apa? Tadi Abdel bilang, Bing, lo mau nggak kawin sama temen? Oh, nggak, katanya. Kambing aja nolak, Mon. Tapi datang lagi. Gue bisikin lagi nih.